Berikut ini, sebanyak 18 jenis burung anis yang dijumpai di Indonesia, yang termasuk dalam keluarga Turdidae. Yang pertama, Geomalia heinrichi, anis geomalia. Kedua, Geokichla cistacea, anis tanimbar. Ketiga, Geokichla dumasi, anis buru. Keempat, Geokichla joyceyi, anis seram. Kelima, Geokichla interpres, anis kembang. Keenam, Geokichla lecolaema, anis enggano. Yang ketujuh, Geokichla erythronota, anis punggung merah. Kedelapan, Geokichla mendeni, anis menden. Kesembilan, Geokichla doherty, anis Nusa Tenggara. Yang kesepuluh, Geokichla peroni, anis cendana. Sebelas, Geokichla citrina, anis merah. Kedua belas, Geokichla sibirica, anis Siberia. Ke-13, Geokichla andromedae, anis hutan.
Yang ke-14. Geokichla dauma, anis sisik. Kelima belas. Chataponera turdoides, anis Sulawesi. Enam belas. Turdus poliocephalus, anis gunung. Tujuh belas. Turdus obscurus, anis kening. Delapan belas. Sutera lunulata, anis ekor zaitun. Itulah tadi, sebanyak 18 jenis burung anis, yang dijumpai di Indonesia, yang termasuk dalam keluarga Turdidae. Semoga bermanfaat.